Selamat pagi, Civitas Akademika Universitas Andalas. Pagi ini UNAN kedatangan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Muhammad Nasir. Kedatangan ini dalam rangka memberikan materi dalam kuliah umum dengan tema Kebijakan Peningkatan Publikasi, Kekayaan Intelektual, Hilirisasi, dan Komersialisasi Riset. Kedatangan Menteri ini turut disambut oleh aksi dari beberapa lembaga mahasiswa seperti BEM Universitas Andalas, BEM Hukum, dan LAMPK. Tampak hadir dalam kuliah umum ini, Rektor UNAN terdahulu seperti Mr. Kasim, Wir Dr. Taifur, hingga segenap Civitas Akademika. Unjuk rasa mahasiswa mewarnai kedatangan Menteri Teknologi dengan empat tuntutan. Di antaranya, mahasiswa menolak UNAN menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan menuntut adanya penambahan kuota bidik misi. Mahasiswa juga menolak adanya jalur mandiri di UNAN hingga meminta kejelasan mengenai beasiswa PPA. Unjuk rasa ini sempat ingin dibubarkan oleh Wakil Rektor 3 Hermansyah karena pihaknya sudah menyepakati akan diadakan dialog tertutup antara mahasiswa dan Menteri Teknologi. Itu merupakan benar-benar komersialisasi pendidikan, benar-benar memperdagangkan yang namanya pendidikan. Tidak selainnya pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bahwasanya setiap warga negara itu berhak dan layak mendapatkan pendidikan. Kalau ada orang miskin sampai masuk di UNAN tidak bisa bayar SPP karena miskin, dia ditolak itu sangat-sangat. Tuntutan mahasiswa sudah didengarkan. Namun, apakah benar mahasiswa yang kurang mampu dijamin tidak akan menjadi korban mahalnya pendidikan? Dari Konvensi Hal UNAN, Rafika Suryabono, Noviarat Nadiwita melaporkan.